Minangkabau wangun inovasi lebah ngungkulan pengaruh sesalat COVID-19, pemerintah kota Bandung ngaresmikeun Sand Farm di UPT Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura Tur Pertanakan Poe Salasa Isuk-Isuk 28 September 2020. Wali kota Bandung berharap warga datang tur dialajar ka Sand Farm keur nguningangkeun kemandirian pangan di kota Bandung. Dina raraga mieling milangkala ka210 kota Bandung mareng jeng 2 tahun pamarentahan Ode Diana, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel ngaresmikeun Sand Farm di UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan di Jalan Sekemala, Kelurahan Pasanggrahan, Kota Bandung, pada Salasa isuk-isuk 28 September 2020. Eta wali kota nu dilandih Mang Oded nembrakeun, eta hal mangrupa tarekah pamarentah kota Bandung pikeun ngungkulan pengaruh sasalad COVID-19 ngaliwatan inovasi ketahanan turta kamandirian pangan. Sand Farm mangrupa integrated farm anu diwewegan ku perikanan kawas lele tur mujair, sayur tepi ka peternakan hayam jeung domba. Mang Oded miharep warga kota Bandung datang sarta dialajar ka Sand Farm keur ngedukasi masyarakat lebah nguniangkeun kamandirian pangan di kota Bandung. Sokomo eta tempat ge bakal ditaratas minangka kawasan agrowisata. Banyak bermain datang ke sini untuk belajar ya. Untuk belajar di sini, kalau yang misalnya di rumah nanti setelah datang ke sini melihat ayam, telur, ada yang mampu misalnya punya lahan untuk 5 atau 6 ekor ayam, saya kira laksanakan di rumah. Sajroning itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dispangtan Kota Bandung Gin-Gin Ginanjar ngeceskin, budidaya tatanen anu salila ieu ukur ngandelkeun pare, bisa diadu manis jeung ingon-ingon lauk turta hidroponik. Gin-gin nandeskeun Sand Farm leuwih museur kana prak-prakat optimalisasi pemanfaatan lahan anu ilaharna ukur sajenis jadi mangpirang rupa sarta prak-prakan ngatur kamalirna cai anu leuwih efisien. Pertanian yang selama ini hanya mengandalkan padi saja, kita kombinasikan dengan berbagai pangan. Ada ternak, ada ikan, ada hidroponik. Tapi yang prinsip di sini bagaimana optimalisasi pemanfaatan lahan. Lahan yang biasanya hanya satu jenis, kemudian penggunaan airnya relatif mengandalkan hujan. Kalau sekarang jadi pengaturan air itu bisa lebih efisien karena dari ikan atau dari hasil hidroponik itu airnya bisa digunakan. Sajroning itu lianti inovasi kamandirian pangan samemehna Kota Bandung ge buka inovasi dina sektor kesehatan anu ngawangun laboratorium BSL2 atau Biosafety Level 2 sarta dina widang atikan naratas channel 132 TV Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.